mohon kepada bapak-bapak untuk selalu memakai masker di tempat umum. Malam ini kita sosialisasi. Besok tanggal 9 akan dilaksanakan. Yang mana apabila tidak memakai di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 atau kerja sosial selama 120 menit. Jadi sekali lagi, ribuan ini kepada khalayak ramai, mohon disampaikan kepada tetangga, kepada anak, kepada saudara, apabila ingin keluar rumah harus memakai penutup mulut, masker. Mari kita terapkan hidup 4R. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat keramaian. Mohon bagi yang tidak memakai masker, tolong untuk dipakai maskernya. Izin dulu Pak. Malam ini sosialisasi tanggal 9, apabila tidak memakai akan kena sanksi. Malam ini sosialisasi, mohon dipakai ya Pak. Tolong sampaikan kepada saudara, keluarga, apabila mau keluar rumah untuk selalu memakai masker. Kalau bukan kita siapa? Kita untuk keluarga, untuk tetangga dan masyarakat. Mari kita selalu menjaga kesehatan, menerapkan hidup sehat, memakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat kerumunan. Kasih maskernya, masih banyak maskernya itu lagi. Masih satu mobil maskernya, kasih semua. Banyak satu mobil. Rp250.000 atau kerja sosial selama 120 menit. Thank you.
bagi yang tidak memakai masker mohon